空なので。どうですか、私の部屋。びっくりしちゃいましたか。正直に言うと、お招きするのすごく気が引けました。和めるようなもの本当に一つも置いてないし、前までこの部屋を当然と思ってたなんて自分が信じられない。でもだからこそちゃんとお見せしたかったんです。この部屋が示す通り、私は機械。ゆかりさんやみつるさんのような人間の女性とはやっぱり違います。前はそれを悲しいって感じましたけど、でも私見つけたんです。死のない私だからこそ言える言葉があるって。私あなたを絶対に一人にしません。Itu sangat apa ya, sudah jadi ironi sih. I guess memang mungkin umurnya panjang, tapi tidak dengan protagonis kita. おかしな声や言葉が漏れたらごめんなさい。
私の動力だけは万が一のために切りますから。じゃあリボンほどいてもらえますか。Oke, jujur ini kayak hubungan intim tapi tidak dengan seksual, jujur aja. Ini kayak hubungan intim tapi dikarenakan Aegis bukan manusia, jadi dia kan nggak punya organ untuk melakukan hubungan seksual kan. Jadi dia menggunakan teknik yang berbeda. Ya, jujur sebelumnya ini pengen mengucapkan minta maaf kalau misalkan ini gamenya tuh ini pengen nyoba namatin, tapi ini pengen lihat di mod ini tuh apa aja perubahannya. Dan ini ngeload save playthrough pertama ini, jadi ini minta maaf kalau misalkan ane banyak melewatkan banyak hal di playthrough yang ini, dikarenakan ini benar-benar playthrough pertama ane. Ane mencoba untuk menguasai gamenya, ane mencoba untuk menguasai ininya dulu. Ane lihat yang portable tuh perbedaannya apa aja dengan yang ada di versi yang PS2. Dan ane melewatkan banyak hal, dikarenakan ketika ane main ini, ane gak begitu serius untuk dapetin semuanya. Karena ane awalnya mikir playthrough yang pertama ane slow aja lah. Nanti kalau mau dapetin semua, ane akan dapetin di playthrough kedua. Jadi ini benar-benar playthrough yang pertama. Ane ngelewatin banyak social link, banyak ngelewatin yang orang yang hilang di Tartarus itu, dan ane banyak ngelewatin yang quest. Jadi ane minta maaf. Nah, tapi sebelum itu ane tadi belum salam ya. Oke, ane salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane minta maaf tadi salamnya agak telat ya. Thank you.
Thank you.
Oh ya, ini si Vincent yang dari Catherine ini dia muncul di sini sebagai cameo. Dan lagu klubnya nganu Persona Fest ya. Okay, this is it. This is it, the final battle. Kita harus ngelawan, kita bakal ngelawan. Wah, pakaiannya si Narukami bagus ini. Serius, ini kostumnya yang ada di Persona Dancing. Ya, yang skinnya itu loh. Dan kalian lihat itu pakaian seragam Yasugami Haing, tapi dengan warna yang berbeda. Tapi nanti bakal inget kok. Cuma sayang sekali mereka ingetnya telat. Si Makoto Yukinya udah terlanjur meninggal. Yang inget itu nganu sih, jujur.
Ane selama ini main tuh ane menyadari yang inget tuh di awal-awal cuma dua orang, si Aegis sama si protagonis kita kemungkinan. Yang lainnya tuh agak, yang lainnya tuh lupa, tapi masih ingat-ingat sedikit-sedikit, dan mereka baru benar-benar sepenuhnya ingat di endingnya itu.
aman. よし、行くよ。行くぞ。行くぞ。よし、やってやるぜ。行くぞ。そう来なくったら。Thank you.
の連れはどうした？高屋なら先へ行ってもんだ。あの人はわしなんかより何本も上まで行きよる人や。それよりこないな場所まで来よるとは本気でニュクスと張り合う気らしいな。あなたたちどうしてニュクスのことを？死んだいくつきがいろんな場所に残しとった記憶を集めさせるものだけ。もっとも妄想が混じっとってなんやわからんところもあったけどな。いくつきを知ってたってこと？お前らの元締めやったみたいやな。調べとって驚いたで。ほんま柱かて名前知っとるっちゅう程度や。あいつは柱を作った研究員の一人やさ。お前たちを作っただと？あなたたち本当は一体何者なの？そないなことしたかてもうおしまいやろ。お前の相手をしてる時間はない。そこをどけ。でけへんな。お前ら風情がニュクスを止められるわけあらへん。けど高谷の邪魔する言うんやったら許しておかれ。あんた自分の言ってる意味分かってる？ニュクスを止められなきゃ今日で全部の命が滅びんのよ。だからこそや。どの道柱は長く生きられへん。ならその前に見たらなあかんやろ。こいつは高屋の望みや。死んでも譲られへん。そんな。さて本気で相手したら。ケッ、lagunya yang bersonam empat golden ini。
Jujurannya lebih ngerasa lebih baik kita bunuh aja, karena ini pengen banget ngebunuh si Jin sama si Takaya sama tangan Ani sendiri. Ani berharap game ini itu ada option dimana kita ngebunuh mereka dengan tangan kita sendiri, itu bakal lebih enak serius. Jadi karakter kita menggal kepala mereka gitu, enak banget kayaknya. Tapi setidaknya si Jin mati kena granat lah. Dia ngeledakin granatnya sendiri. Jujur, Anda lebih suka Jin yang suara versi Jepang, jujur aja. Kalau di versi Inggrisnya sih bagus, tapi aneh merasa gimana ya, agak gimana gitu rasanya. Tapi kalau di sini yang versi Jepang kerasa lebih mature dia. Suaranya kedengeran lebih enak, walaupun yang Inggris tetap bagus, dubbing Inggrisnya tetap bagus. Dan menurut aneh juga lumayan cocok sama karakternya, tapi yang versi Jepang menurut aneh kerasa lebih mature. Dan aneh lebih ngerasa lebih enak didengar gitu loh. Si dubnya si Jin yang di sini tuh kerasa lebih enak didengar. Just nasty. Ikuzo Mitsuru.
さげなもん拾っ。Golden Glove tapi warnanya enggak emas malah merah. その先が頂上か。そうです。いいんだ。なら通らせてもらう。私は立ちふさがっているわけではありません。陣を退けたのですね。困った方たち。時この後に及んでまだあと何を欲して戦うのです。間もなく世界は終わろうという。残念だった。終わらないさ。俺たちが止めてみせる。無駄なことはおよしなさい。それよりも最高の祝祭を雑念なく待とうではありませんか。あなた方と共にというのも存外悪くない。どうしっての。そんなのダメに決まってんでしょ。私は気づいた時には未来を奪われ望まぬ力を負わされていました。しかし故に知ったのです。未来などという無形のものを思うことは妄想です。さて、ハロペンファイカマン。Just set the hell up and fight. 今という刹那に最高の輝きを求め、それを重ねることで魂は満たされるのです。だから私たちは求めた。今を最も輝かせる最大の祝祭をね。わけわかんねえことグダグダ言ってんじゃねえ。てめえのそんな個人的な盛り上がりに付き合って死んでられっか。個人的なものではありません。ご存知でしょう。私の言葉には多くの賛同が集まっている。それはニュクスの目覚めが近いせいでおかしな事件なんかが増えてるから。それは順序が逆ですよ。ニュクスを復活させたのは誰ですか。誰か一人が成したのですか。正反対の目的のために立ったあなた方でさえ無意識に加担してしまっている。そう、これは相違なのです。人は生に意味を見出せないと死を受容できない。なのに世界はそうした意味をすでに失っていく。ニュクスはそんな閉塞感に満ち満ちた。Shut the hell up and fight. Just shut the hell up and fight, alright? Come on. End up with your. Come on, end up with your bullshit.私はそれじゃ嫌だから。何かのため、誰かのための私でいたいから。だからここまで来たんです。それが私の生きるだから。私たちは一人じゃない。個人の不可能も仲間たちが変えてくれる。お前にはそれがない。だから滅びなんかが救いに思えるんだ。絆より孤独を選んだお前の、それが限界だ。Shut the hell up, Takaya. Just shut up and with your bullshit.
And let's fuck, goddammit. 死ぬと分かった戦いに自ら急ぐ者たちが滅びを否定とはね。いいでしょう。そちらが生き方を主張するなら、私もそうするまで。I'm sick with your bullshit, man. Seriously, Takaya. I'm very sick with your bullshit.決して抗える運命だという。
死を目前にしてどうして湧き上がるというのか。Damn you, Takaya. Yeah, fuck you, Takaya. I want to kill this son of a bitch, seriously.By the way, ini pengisi suaranya sama ya dengan protagonisnya ya. Jadi di versi Inggris dan versi Jepang, dubbingnya si Makoto Yuki sama si Roji itu sama. Kalau yang di bahasa Inggrisnya itu si Yuri Lowenthal, dan bahasa Jepangnya itu si Akira Ishida kalau gak salah. Iya benar, Akira Ishida.
だが決めたことに後悔はない。相手が何だろうが必ず倒してやる。そうか、なら君たちはもう理解できているということ。人にとって最も恐ろしい、最も目を背けたいと感じるもの、この僕が一体何なのか。分かってるさ、そんなの。ああ、誰でも知ってる。全ての命に約束されてるものだ。なら分かるだろう。抗うなんて本当は無駄なことだ。それでも来るのかい。君たちなんて怖いはずだ。ああ、怖えよ。決まってんだろ。でもな、言ってたってしょうがねえ。俺は生きなきゃなんねえんだよ。もう逃げるのは嫌。生きるっていうのは命の終わりから目をそらさないこと。たとえあんたの前でも絶対後ろは振り向かない。この身に変えても止めてみせます。私は自分自身でそう決めたから。そうか、行くぞレオチ、行くぞ。皆さん準備を。ニュクスが来ます。さらに仮想からも多数のシャドウ反応あり。anu ya, ini agak aneh. Ya, aneh tahu. Next itu di game ini digambarkan The Queen of Death. Aneh paham itu. Tapi kenapa avatar dari Ryuji? Betulnya Ryuji itu laki-laki loh. Jadi secara tidak langsung Ryuji sama itu kan gabung jadi satu. Ya cuma avatarnya doang, tapi sih bukan the trunix-nya, tapi avatarnya doang. Menandakan jadi gendernya dua gitu. Atau malah jadi tetap cewek gitu atau gimana? シャドウの迎撃に当たれ。ついに最後の戦いだ。死んでも勝つ。必ず勝ちましょう。私たちなら。わ、ini epic banget serius。Ini walaupun dia namatin game ini berkali-kali, tapi tetap aja selalu ada kesan-kesan merinding ketika ada di final boss ini. Karena kalian lihat musiknya bagus, kalian lihat background tempatnya bagus banget, dan bossnya juga di depan kita, tepat di depan kita. This is the next avatar yang selama ini mau kita lawan, dan akhirnya kita benar-benar bisa ngelawan dia, walaupun cuma yang avatar itu. Oh ya, ini ada 12 space ya. Jadi ganti-ganti arcana sebanyak 12 kali. Jadi ini final boss yang cukup panjang. Karena dia akan ganti arcana 12 kali dan ngisi nyawa 12 kali. Awalnya full. Ini ke lovers. Magician, bukan lovers nih. Magician dulu. Dan setiap ganti dia akan kerasa lebih tebel sedikit nyamannya. Sama hari ke diet, kalau diet tuh tebel banget. ニュクスから魔術師タイプと同じ反応を感じます。弱点や性質も変わる。
Lovers. Oh, bukan. Priestess. Emperor. You're not perfect.
80% です。己を導く存在だ。それを知ることの大切さを。ハイロプン。Emperor, chariot, emperor, ya benar, chariot, tadi chariot. Yeah.
Oh iya Neng, chariot, lupa. Kalau chariot tuh biasanya null auto resist physical. Tapi kebanyakan kalau yang musuh biasa tuh lemah sama petir. Ya lupa. Sorry ya, ini lupa.
Level yang usia 5 tahun. Usia 5 tahun, usia 5 tahun, 5 tahun. Of a good guy. It matter not who are you are, who you are. It matter not who you are. Get away, dia itu benar sih. Tidak peduli siapapun kita, kematian akan datang, akan menunggu. Karena kematian itu tidak bisa dihindari. Oke, ini Dead Arcana-nya, jadi dia ini Arcana terakhir ya, dan ini nyamannya lumayan tebel. Kita bismillah dulu.
ini Nyx-nya udah all out, jadi si Nyx-nya udah gak nahan diri lagi ini. Dia dari tadi mungkin nahan diri, dia ngasih skill yang gak begitu kuat, tapi sekarang dia pakai squid skill yang kuat. Jadi dia udah gak nahan diri lagi. Macam-macam sinar kami 180 cm 360 cm 163 163 cm 164 cm Kusum Beori 177 cm Tapi Kusanate 175 cm Kalau gini jangan diserang, karena itu skillnya apa namanya, skill yang ripple apapun. Jadi benar-benar jangan nyerang pas Munen Glow-nya dia pakai, karena itu benar-benar ripple apapun, bahkan Almighty Attack pun juga tetap ripple. Hati-hati, serius. Jadi ini skill Moonlight Glow ini. Ini benar-benar repel apapun, physical, magic, bahkan almighty. Jadi jangan serang pas dia pakai moonlight glow. Oh iya, lupa. Ada. Lupa, maaf, ada lupa. Maafkan aneh, serius. Ada lupa ini, benar-benar lupa. Tuh. Yeah.
Oke. Potretnya itu juga tadi ganti ya, bagus. Itu detail yang bagus. Jadi potretnya si Narukami juga ada di sini yang pakai fusion spell atau item spell, fusion spell. Kayaknya lebih pegel, coba lihat. Dia aja sampai gini-gini. Kayaknya lebih pegel.